Hai kawan-kawan, selamat sejahtera. Hari ini Kak Lechmi nak masak kambing warwa. Jom kita tengok barang-barangnya. Ini 1,5 kilo daging kambing. Dan sekarang saya tunjukkan rempah ya. Ini serbuk jintan putih. Ini serbuk cili kering. Yang ini serbuk ketumbar. Yang ini serbuk kari ayam ya. Saya ambil 3 sudu. Yang ni semua 1 sudu aja ya, pakai 1 sudu makan. Dan kita tengok barang tumis ya. Ini bawang kecil untuk saya kisar dengan bawang putih. Yang ini 2 biji tomato saya potong kecil. Yang ni 10 tangkai cili kering. 1 biji bawang merah dah dihiris, nak tumiskan ya. Yang ni rempah kita kayu manis dan ada bunga cengkih. Yang ni semua kita pakai untuk tumis. Ini ada rempah ratusan ya. Nanti next video saya akan tunjuk macam mana nak buat rempah. Dan ini 1 sudu makan saya pakai jintan putih. Jom kita tengok cara masak ya. Okey, ini pun ada ya daun kari dan daun ketumbar. Sekarang kita tengok barang tumis ya. Okey, minyak kita belum panas. Sekarang saya sediakan barang untuk kisar ya. Ini bawang putih dan halia dalam 5 sudu ya. Sekarang saya masukkan bawang kecil. Sekarang saya nak kisar halus. Okey, minyak pun dah panas. Sekarang saya masukkan jintan putih dan masukkan kayu manis dan bawang ya. Dan 2 biji bunga rawang. Okey, sekarang saya masukkan cili kering dan daun pandan. Masak selama 3 minit ya. Okey, sekarang saya masukkan daun kari. Dan masukkan bawang dan halia bawang putih yang kisar. Gaul selama 3 minit. Okey, dah 3 minit. Saya sekarang masukkan tomato ya. Dan 2 sudu besar rempah ratusan ya. Okay, saya tambah sedikit minyak satu ya dalam 1 sudu makan, sebab warwa kambing kena ada minyak lebih baru sedap. Okey, sekarang saya tambahkan daging kambing ya. Dan kacau sebati. Sekarang saya tambahkan serbuk kunyit 1/2 sudu ya. Tadi lupa nak tunjuk, 1/2 sudu kecil. Dan gaul sebati.
tambah sedikit air. Okey, sekarang saya tambah air dan tutup selama 10 minit ya. Sebab daging kambing lambat masak. Kita tutup selama 10 minit. Okey, sudah 10 minit. Sekarang saya tambahkan garam ya. Garam secukup. Dan kacau subati. Dan masukkan rempah-rempah tadi ya. Serbuk kari cili. Dan serbuk cili kari ayam. Semua saya campurkan sekali. Tambah sedikit air ya. Kambing kita belum masak. Okey, saya tambah lagi air sedikit dan tutup balik ya selama 10 minit. Okey, sudah okey dah 10 minit ya. Saya buka lagi dan saya test garam ya. Okey, garam cukup. Sekarang saya tambah lagi sedikit serbuk cili kering ya sebab tak cukup pedas. Kalau awal-awal pedas sikit baru sedap. Okey, daging kita belum masak. Kita tutup lagi selama 10 minit ya. Sebab ini kena garing sikit baru sedap. Sebab nama ni warwel, kita buat garing ya. Okey, kambing warwel dah siap ya. Sekarang kita taburkan sedikit daun ketumbar. Ini makan dengan nasi minyak pun sedap, dengan nasi putih. Sangat sedap ya. Selamat bercuba. Sekalian terima kasih. Kita jumpa next video ya. Bye.